menggunakan masker dengan baik dan benar, ya, menjaga kebersihan tangan, menjaga jarak, kemudian juga memperhatikan, memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah untuk melangkah ke rumah ibadah. Dan juga membawa perlengkapan peribadatan keagamaan milik pribadi. Jadi seperti di Islam ya, jadi membawa sajadah, yang bawa mukena dari rumah masing-masing. Itu juga untuk meminimalisir, memitigasi, dan menjaga penggunaan peralatan secara bersama atau bergantian ya. Begitu pula ya, menghindari kontak fisik ya, seperti bersalaman ya. Dan juga bagi jamaah yang baru kembali dari perjalanan luar daerah, juga disarankan untuk tidak beribadah di rumah ibadah ya, di masjid, di gereja, di pura, dan di tempat-tempat ibadah lainnya.